Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains kita pada minggu ini. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita di dalam tajuk elektrik iaitu litar elektrik. Jom! Okey, terlebih dahulu mari kita ulang kaji semula komponen-komponen elektrik yang biasanya terdapat di dalam sesebuah litar elektrik. Okey, mari kita ulang kaji bersama-sama saya. Jom. Yang pertama, komponen ini ialah mentol. Apa fungsi mentol? Fungsinya ialah mengeluarkan cahaya. Okey, bagus. Okey, komponen yang kedua iaitu suis. Apakah fungsi suis? Ingat lagi tak apa fungsi suis? Menyambung dan memutuskan litar elektrik. Seterusnya, komponen yang ketiga ialah sel kering. Apakah fungsi sel kering? Sel kering berfungsi untuk membekalkan tenaga elektrik. Dan komponen keempat iaitu wayar penyambung. Wayar penyambung berfungsi sebagai menyambungkan komponen dalam litar elektrik. Jadi kita semua telah ulang kaji semula dan awak pun masih ingat apakah nama-nama komponen elektrik dan juga fungsi-fungsinya. Okey, bagus. Okey, oleh kerana awak semua dah ingat apakah itu komponen-komponen dan sebagainya, hari ini jom kita bina litar elektrik secara virtual, secara simulasi bersama saya. Jom. Baiklah murid-murid, untuk membina sebuah litar elektrik ringkas, ingat kita memerlukan komponen-komponen yang kita telah ulang kaji sebentar tadi. Kita perlukan wayar penyambung, suis, sel kering dan juga mentol. Okey, mari kita bina litar elektrik ringkas bersama-sama saya. Okey, pertama sekali, kita tengok kat tepi ni ada senarai-senarai komponen litar elektrik. Okey, kita perlukan wayar penyambung. Okey, kita tarik satu wayar penyambung dan kita ambil suis. Kita cantumkan mereka. Okey, seterusnya kita ambil lagi satu wayar penyambung dan kita sambungkannya dan sambungkan di tepinya pula. Okey, tarik panjang sikit. Alright. Okey. Kemudian tarik lagi wayar penyambung dan kita sambungkan pada sel kering. Okey. Kita cuba pakai satu sel kering terlebih dahulu. Okey, dan kita sambung wayar penyambung lagi dan tarik panjang sikit. Dan wayar penyambung seterusnya untuk di tepi ini. Dan seterusnya kita akan sambungkan kita punya apa ni namanya? Mentol. Okey, sambungkan mentol dia. Dia baring pula. Okey, dah cantum. Okey, seterusnya tarik wayar di atas ni. Dan akhir sekali kita sambungkan pada mentol kita. Alright. Tada! Okay, dah siap dah kita punya litar elektrik ringkas kita. Okay, jadi kalau nak tahu adakah litar elektrik kita ni berfungsi, boleh tak mengaitkan elektrik ke tidak, apa kita patut buat? Kita perlu tutupkan suisnya. Nah, kita perlu tutupkan suisnya untuk menjadikan litar elektrik kita sebagai litar lengkap. Okey, mari kita tutup dan perhatikan pada penyalaan mentol. Nampak tak? Mentol kita menyala tak? Okey, bagus. Mentol kita berjaya untuk menyala. Mudah je kan? Kita hanya perlukan suis, wayar penyambung, sel kering dan juga mentol. Penyambungan ni mestilah betul barulah dia boleh menyala. Okey, sekarang ni boleh tak
Apa akan jadi pada nyalaan mentol, kecerahan nyalaan mentol sekiranya saya tambah lagi satu sel kering? Adakah dia akan bertambah kecerahan dia? Adakah kecerahan dia kekal sama ataupun dia akan bertambah lebih cerah atau terus tidak menyala? Okay, mari kita perhatikan. Okay, yang ni saya potong dulu, putuskan dia dulu. Dan saya akan tambah lagi satu sel kering. Lingkup lantak lah. Okay. Mari kita tengok kecerahan nyalaan mentol saya. Nampak tak? Apa jadi dengan kita punya nyalaan mentol? Dia lagi bertambah cerah. Nampak tak? Kalau tadi dia punya garisan kuning dia sampai sini je kan, pendek je kan. Yang ni garisan kuningnya lebih panjang. Bermaksud kecerahan nyalaan mentol ni lebih cerah berbanding kalau kita guna satu sel kering. Mudah kan? Murid-murid, okay, sebentar tadi kita telah bina litar elektrik kita bersama-sama. Tetapi kadang-kadang kita dah pasang-pasang ni, kadang-kadang mentol kita tak menyala pula. Agak-agak kenapa ya? Okey, mari kita siasat satu persatu. Okey, ini adalah sebuah litar elektrik saya. Perhatikan dalam gambar ni. Dalam gambar ini, setelah saya bina litar elektrik ni, saya dapati bahawa mentol saya tidak menyala. Agak-agak kenapa ya mentol ni boleh tak menyala? Okey. Terdapat 5 sebab kenapa mentol di dalam sesebuah litar elektrik boleh tidak menyala. Yang pertama, mungkin disebabkan oleh mentol itu telah pun rosak. Dia dah rosak, jadi dia memang takkan menyala. Ataupun yang kedua, boleh jadi juga sebab pemasangan mentol pada pemegang yang tidak ketat. Maksudnya, ini kan pemegang dia, pemegang mentol. Ini kan mentolnya. Maksudnya awak pasang kat sini longgar. Awak tak habis masukkan. Jadi badan mentol ni dia tak bersentuhan dengan pemegang mentol. Awak lupa nak ketatkan. Awak just letak je kan. Bila dia tak bersentuhan tepi ni, maka arus elektrik tak boleh mengalir. Jadi mentol pun tidak mengalir. Tidak menyala, bukan mengalir. Mentol pun tidak menyala. Okey, sebab yang seterusnya, kenapa mentol tidak menyala ialah, tengok ni, mungkin swissnya pula, swiss terbuka. Apabila swiss ni dalam keadaan terbuka, maka arus elektrik yang datang dari sini, dia boleh mengalir tak ke sini? Dia tak boleh mengalir. Sebab apa? Sebab ni terputus, terbuka. Jadi arus elektrik tu dia boleh mengalir sampai sini saja, sampai sini. Dia tak boleh sambung ke sini. Kalau dia sambung ke sini, barulah dia boleh mengalir dalam litar ni. Sekarang ni, swiss ni terbuka. Jadi, arus elektrik pun terputus, terhenti. Dia tak mengalir. Okey, sebab seterusnya, mungkin disebabkan oleh apa? Oleh sel kering. Mungkin sel keringnya telah pun kekurangan tenaga. Biasanya kita sebut dah habis bateri lah tu. Itu maksudnya dalam bahasa ringkasnya dah habis bateri. Tapi dalam istilah yang lebih tepat ialah sel kering kekurangan tenaga. Apabila dia kekurangan tenaga, maka tenaga elektrik yang dibekalkan tu tak cukup untuk menyalakan mentol tadi. Jadi mentol kita tu sama ada dia tidak menyala ataupun kalau dia menyala pun dia menyala dengan malap. Malap je. Dan selepas beberapa minit, dia termati. Maksudnya, sel kering tu, dia dah kekurangan tenaga lah. Dan seterusnya. Yang terakhir, yang kelima. Sebab yang kelima ialah penyambungan wayar pada komponen elektrik yang tidak betul. Maksudnya, ada ada sambungan wayar penyambung ni di antara komponen-komponen ni yang kita tersalah pasang. Contohnya wayar positif tu, wayar merah awak sambungkan pada kutub negatif dan sebagainya lah.
awak tersalah pasang, pasang pun longgar dan sebagainya, tak kena, tak sentuh, itu pun boleh jadi juga. Jadi, okay, jadi berdasarkan 5 sebab tadi, agak-agak kenapa ya saya punya litar ni, saya punya mentol ni di dalam litar ni tidak boleh menyala? Okey, mungkin disebabkan oleh apa? Mungkin disebabkan oleh swissnya. Swissnya berada dalam keadaan yang terbuka. Okey. Apa jadi kalau saya tutup swissnya? Okay, bila saya tutup swissnya, nampak tak? Apa jadi dekat mentol saya? Gambar mentol saya, dia berwarna kekuningan. Bermaksud mentol ini telah pun menyala. Okay, jadi murid-murid, kita ulang kaji balik 5 sebab kenapa mentol tidak menyala di dalam sesebuah litar elektrik. Okay. Yang pertama, mentol rosak. Mentol pada pemegang dipasang tidak ketat. Swiss terbuka, sel kering kekurangan tenaga dan juga penyambungan wayar pada komponen elektrik yang tidak betul. Jadi, kalau kita dapati mentol tu dia tak boleh menyala, kita kena check. Cuba check balik antara 5 sebab ni. Yang mana satu yang berlaku? Mudah je kan? Jadi, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan yang masih lagi tidak faham, bolehlah PM saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Okay, sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Bye!